Saudara Lun, sedikitnya 150 orang masyarakat dari 11 desa dalam Kecamatan Darufalah, Kabupaten Aceh Timur, pada hari Kamis 26 Desember 2019 mengikuti sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Sehingga ya, ini harus segera kita laksanakan. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Acara yang digelar di Menasah Gampung Kedeblang dilaksanakan oleh Muspika setempat. Hadir sebagai pemateri dalam acara tersebut, yakni Kapolsek Nurussalam, yaitu Ibtu Abdullah Esos. Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut juga dibarengi dengan acara nonton bareng film dokumenter yang menceritakan tentang bahaya narkoba terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kapolsek Nurussalam, Ibtu Abdullah, dalam materinya, ia menyampaikan bahwa narkoba adalah musuh kita bersama. Maka untuk itu, Kapolsek berharap acara sosialisasi ini bermanfaat dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Memang hari ini kita sesuai dengan undangan dari forum kepala desa di Kecamatan Darufalah, Kabupaten Aceh Timur, kita melaksanakan nonton bareng tentang bahaya penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu upaya pencegahan kita kepada masyarakat. Kami mengharapkan setelah kita laksanakan sosialisasi ini, masyarakat semua memahami tentang bahaya narkoba sehingga ada upaya pencegahan minimal dari rumah tangga masing-masing dulu. Sementara itu, Camat Darul Falah Fadri SPD menyambut baik acara sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, setiap elemen masyarakat mempunyai kewajiban untuk melawan segala bentuk peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Pertama-tama kami menyambut baik tentang gagasan yang diberikan ke depan tiap pelaksanaan tentang penanggulangan bahaya narkoba pada para remaja yang ada di Kecamatan Darufalah, serta menjalankan peraturan Bupati nomor 9 tahun 2012 tentang hewan ternak, penertiban hewan ternak. Insya Allah di Kecamatan Darufalah atas kesepakatan bersama antara stakeholder yang ada di Kecamatan Darufalah, alhamdulillah Kecamatan Darufalah sekarang bebas daripada kotoran-kotoran sapi yang berjalan di sana. Harapan kami ke depan agar stakeholder ataupun Pak Muski dalam kampung bisa melakukan suatu penguatan dalam penerapan dan tentang bahaya narkoba. Acara tersebut selain dihadiri Kapolsek Nurussalam, juga dihadiri Dan Ramil Nurussalam, Kapten Infantri Noverlan, Camat Darufalah Fatri SPD, Imum Mukim dan Ketua Forum Gesik Darufalah Muhammad Hasan bin Muhammad Taib. Lukfar Radi melaporkan dari Darufalah.